dibonceng sama Abah, eh. Maksudnya biar gak jalan kaki, Abah. Ini so cantik loh Wawa ini. Mukanya putih, giginya kuning. Fashion kan, itu satu selain aku beli emas, bukan sombong aku lo ya. Mana ada, kok kau kan. Gue dengar suara menggibah, seketika jiwa-jiwa menggibahku ini meronta-ronta gitu. Hei Bondon ha, pandai-pandai kali mulut kamu bilang kayak gitu sama aku kok ya. Kapan ku bilang, kesau kapan? Emang pantas kau dikeroyok, kau pulaan makan hak orang lain. Iya Bu, soalnya saya baru dipindahkan kerja di daerah sini, jadi saya nyari kos-kosan daerah sini Bu. Ibu, kira-kira... Mbak Yunining kenapa? Kok alatannya nggak denger? Kita tolong dengan ikhlas supaya jadi amalan kita di akhirat nanti, Kak. Gini dong ibu-ibu kalau dipanggil itu langsung datang. Kerjaan rumah dikesampingkan. Kerumut, kerumut, kerumut. Gitu. Udah mau masak ini sayurku yang pun. Mak. Ah. Bobo pergi main-main ya. Main-main kemana? Sama Kestel loh. Sama Kestel? Iya. Jangan main-main jauh-jauh. Kemarin dibilang si Kestel aku anaknya Bu Rit loh, Ma. Anak Bu Rit? Iya. Enggak lah, Bobo kan anak Mama. Wak Nining juga ngomong kayak gitu. Enggak, ece-ece itu. Kau pun udah dibilang orang si Kestel sama mamanya kau anak Bu Rit, masih aja kau main-main sama si Kestel. Kayak mana? Enggak ada lagi kawan Bobo. Ya udah, tapi jangan berantem-berantem mainnya, ya. Jangan main-main di pasar juga. Iya, Mak. Kestel, Kestel. Apa Bu? Ayo kita main-main yuk. Nggak boleh loh aku main-main kayak gini siang-siang gini, suruh mamaku aku tidur siang loh. Wih deket loh, di pohon mangga sana aja kita main-mainnya. Ih jauh itu, nggak mau lah aku, nanti dicari mamaku aku. Ih kau main kayak kali lah, anak laki-laki lo kau. Janganlah jauh-jauh, nanti dicubit mamaku aku loh. Ya udah di sini aja kita, deket rumahmu. Ya udahlah yuk. Yuk. Boh, main apa kita? Main karet aja. Mana karetnya? Karet mulai. Wih, rusak lah itu nanti. Flip kali kau lo. Ya udahlah bentar. Iya, tunggu di sini ya. Ya. Lama kali lo. Kestel, cepat lah. Tunggulah, kau pun ini karetnya. Udah yuk. Gak berkali. Itu si Lisa. Oh ya, itu ada si Naya juga. Ayo sama orang Naya. Apa? Yuk main karet yuk. Yaudah yuk main. Ayo lampiang. Siap lampiang ya. Om Pimpa Arayum Gambreng. Wih menang aku. Om Pimpa Arayum Gambreng. Wih menang dia. Kalian jaga sweet kalian. Siapa nanti yang main? Nah kalian lah jaga itu. Sweet lagi. Iya, kau bodoh kali kok. Ya udah jaga kalian berdua. Sini kau bisa. Satu. Sini. Ini pun bodoh kak. Jaga lah. Kami main ya. Iya. Pinggang, pinggang Biki. Iya. Ye ini. Tunggulah aku dari sini aja lah, nggak pandai aku dari situ. Aku lama kali loh. Satu, dua. Botai. Iya botai. Berak kok Kestel ya? Iya sakit perutku, mau teberak aku. Ih kok jorok loh. Ih keluar. Ih terkincit kok Kestel, jorok kali. Bapakku. Kestel kincit di bau kali lah itu. Mak. 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 Apa lagi anak ini? Apa sih Kestel? Kau siang-siang manggil mamanya doa-doa. Kenapa jalanmu kayak gitu? Kincit aku, Mak. Kau
kalau bisa pulang, makanya kalau udah selesai berak itu jangan ditahan-tahan, langsung pulang. Masih main lo tadi, Mak. Itulah kau nggak kau pikirkan selesai berakmu. Cepat masuk. Mandi sekalian, cebok. Habis itu terus siang. Iya. Ih, tengok itu hitam-hitam. Makan apa kau itu? Ada-ada aja buat nambah kerjaan orang. Ah, udah ya. Ada aja tingkah kau. Yang bersih tuh. Letak baju kotornya nanti di ember itu. Iya. Ambil kerjaan aja. Udah orang belum siap masak. Ma, apa lagi, Nak? Masak apa? Masak ikan tongkol sama tahu mamak gulai. Wis, nggak enak. Males lah aku makan. Kau buat-buat deh sasakku ya, Kestel. Di luar sana masih banyak orang yang nggak makan. Kau di masakan kayak gini nggak mau makan pula. Kau makan itu kincit kau. Nggak enak itu saya tahu itu loh, Ma. Nggak suka aku. Ya udah, kau makan kincitmu itu. Wis, jorok kali loh mama ini. Ba! Apa, Mak? Ayo sini makan nasi, pulang makan siang. Iya. Ya udahlah, aku dipanggil mamaku. Sini karetnya. Punya Kestel ini. Ya, disini cekan si Bobo. Udahlah, yuk pulang, Mak. Udah, yuk. Mak, apa, Nak? Tadi si Kestel, Mak, ngeberak di celana lu. Jorok kali dia kan. Udah tahu ya Bobo si Kestel itu jorok, tapi masih main aja sama si Kestel. Ya enggak apa-apa lah, Mak. Udah sana makan siang dulu sana. Mama mau tempat buat Tati. Iya. Di kompor sayurnya ya. Iya. Masih ada enggak mie sop si Tati ini ya? Ti. Hah? Mie sop laku satu tapi enggak usah pakai lemak-lemak ya. Enggak jual mie sop aku loh. Ih, kemana nya kau orang pengen makan mie sop pun? Apa yang ada? Es ocok bereng ada? Ada, mau kau? Ya udah sinilah. Nah, rasa mangga ini. Enggak apa-apa. Kok kayak bau gosong, Ti? Kau masak apa, Ti? Oh iya, kacangku. Ya ampun. Ih, memanglah kau ya. Ih, gosong lah ini. Udah jam 3:15 kok masih panas sekali lah dulu ini ya. Minum ocok bereng dulu aku. Segar ini kalau minum ocok bereng ini. Ti, Ati. Apa, Bor? Aus aku lati. Ini es apa, Ti? Es rasa jambu itu, Bor. Ih, cantik ya perhiasanmu. Asli itu, Bor. Gila kok, asli lah kok. Ih, zaman sekarang lu banyak lo yang pegang KW-KW. Yaudah, kau buatkan dulu aku satu. Kau di sini juga, nyekakmu. Dari mana kau, Bor? Ih, dari toko emas itu aku sana. Ngeri kok ya, rame kali emasmu udah kayak rawa-rawa si Rita rame ya. Apanya kau masih ini aja nya yang kupakai? Aslinya itu. Asilah. Nanti kau tipu-tipu kami. Iya, nanti kau kayak si kumal-kumal itu. Iya. Kamu. Yang artis itu. Iya. Iya aslinya. Ini kok kayak gini bentuk gelang kau. Ya jadi mau kayak mana kan cantik tuh. Kayaknya ini kalung ini. Iya kalung ini. Nggak tahu lagi aku taruh di mana. Kulilit lah di tanganku. Cantik. Kalau kau bingung letak di mana, letak di leherku pun bisa. Ngeri kau ya, kau sekalian ternak mutiara kau buat kerang-kerang di kupingmu. Iyalah, kalau orang kan beli cuma mutiaranya aja, aku sama kerang-kerangnya sekalian. Biar bisa panen. Jepitan rambutmu emas juga ya, Bor. Jangan kau pegang-pegang, nanti berkarat. Kok bisa berkarat? Keringat kau ada belerangnya, mengurangi kadar nanti. Ini mutiara yang di sini kau panen dari kerang-kerang itu? Iyalah. Eh, kau tahu harga emas murah kali lo, Kak? Berapa? Ini 15 kilo, 300 ribu aku beli. Wih, murah kali. Misalnya toko emas sana, kau beli lah. Wih, murah kali lo, maulah aku, Bor. Toko emas mana? Itu di toko emas Maman, tapi harganya harga member. Kalau kalian mana ada dapat harga segitu. Ih, udah cantik aku. Ngomongin apa Bordir sama Kak Mumu? Kok ngeri kali emasnya si Bordir? Oh, nggak bisa. Mau anggar dia sama orang itu, nggak bisa dibiarin ini. Ku ambil emasku juga. Kau tengok aja ya, Bordir. Biar tahu dulu si Bordir ini kan emas aku. Emang si Bordir aja yang bisa anggar emas. Biar kutunjukkan dulu punya aku nih kayak mana. Ini
ini kalau dijual. Eh, pada ngumpul ya kalian. Ti, pesen esnya lah satu aku. Oh, es ya rasa. Jeruk ya, jeruk. Panas sekali ya kamu hari ini. Aduh, sumuk kali pun aku pakai baju nih. Cepet ya, Ti. Iya, jeruk kan? Iya. Baru emas kuning aja nya kau punya. Sombong kali, gak kayak aku emasnya putih. Ngeri kali ya, Is, keluar semua barang-barang itu ya. Eh, aku risih kali lah lihat rambutmu ini, kakmu. Kok gini kan lah. Tapi memang iya kan, panas sekali hari ini loh, Kak. Aduh, Kak, gatel leherku. Garukkanlah. Kenapa? Dulu. Eh, gatel kali, Kak. Aduh, kamu. Kenapa, Is? Tanganku kayak kejepit, Kak. Oh, aduh, ini kesempitan, Kak. Ini. Tariin ke bawah, Kak. Tariin ke bawah. Yang ini ya? Iya. Aduh. Ih, saya berapa gram itu semuanya? Ih, kok nggak sanggup belinya, Ti. Mahal ini aku belinya kemarin di toko emas. Aduh, keram. Bisa dibiarin si bordir ini, kok makin anggar-anggar dia sama aku. Tapi kok kayak beda ya warna emas Isaya sama punyamu ya, Bor ya. Kau tahu lah, Kak, yang asli sama yang palsu kayak mana kan. Enak aja asli nih ya. Kok kayak bokali kaki kau loh, bordir. Bokali loh. Enggak baik, Kak. Mulutmu itu terlalu dekat sama hidung. Kak, ya Allah, Kak. Hey, aku punya mobil baru. Bang. Bang, gak kuat, Bang. Aduh. Bang, tunggu, Bang. Tunggu ya, Bang. Aduh, makasih, Bang. Kak. Ih, Kak, aku baru dapat hantaran, loh. Nih. Blue Diamond. Kok kayak gitu bentuknya Blue Diamond? Mana ada kayak gitu bentuk berlian? Itu bukan Blue Diamond, loh, Rita. Itu telur kambing. Kalian baru aja aku dilamar sama bang itu tadi loh. Enggak kau tengok aku turun dari mana? Mobil bak. Beca barang itu bodoh, mana ada bentuknya mobil kayak gitu. Gila kurasa cerita ini. Kak, geserlah dulu, Kak. Apa lagi, Rita? Yes, Kak, kau tahu ini semalam aku tengoknya di pasar malam. Pulang aku ke rumah mau ambil duit, enggak taunya udah enggak ada. Kakak yang beli rupanya ini. Apa sih, Rita? Itu yang kau tengok yang dikibot-kibot itu. Iya loh, Kak, semalam itu sampai nangis-nangis aku sama abang itu. Minta mana, Bang? Aku bilang kayak gitu, Kak. Dibilangnya udah dibeli sama orang, Kak. Kata kayak gitu. Kak Bor yang ngambil itu pasti, Kak. Oh. Mengarang-arang aja si Rita ini. Udahlah, pulang aku. Catat ini, Yati. Nanti aku bayar. Oh, emas banyak. Tapi ngutang aja kau. Jangan kalian percaya kata si Rita itu ya. Katanya aku beli emas di pasar malam. Ada gila-gilanya itu. Mak, tadi si Bobo teberak. Kau buat naik sasakku aja kau. Gak enak loh, Ma, masak sayur kacang. Gak enak, gak usah makan kau dah. Makan batu sana direbut. Ih, jorok kali loh mama ini. Makan batu pula itu. Cepat, Kestrel, jangan sampai kumasukkan kau ke sumur itu. Iya. Makali. Bentar, belum. Masku belum kau pakai ini. Apa? Keringat kau banyak kadar. Emang si bordir aja yang bisa anggar. Ih, semalam kamu ke pasar malam. Jangan kalian percaya omongan cerita itu ya, katanya aku beli emas di pasar malam.